PSS Sleman versus Persebaya Surabaya. Kedua tim harus berbagi poin di pekan ke-10 Liga 1. Duel panas tersaji di Stadion Maguharjo Sleman antara tim tuan rumah PSS Sleman menjamu tim tamu Persebaya Surabaya. Namun nyatanya, kedua tim gagal memetik kemenangan alias mereka harus rela berbagi poin. Hasil imbang yang diraih oleh dua tim membuat mereka hanya mengoleksi 1 poin di pekan ke-10 BRI Liga 1 musim ini. Ya, padahal tensi pertandingan antara PSS Sleman dan Persebaya Surabaya berjalan sengit. Sejumlah gesekan tersaji di dalam lapangan. Namun, untungnya wasit tidak memberikan kartu merah. Tercatat, kartu kuning yang dikeluarkan oleh pengadil lapangan ada 9 kartu kuning untuk tuan rumah 5 dan untuk tim tamu Persebaya 4. Tambahan 1 poin ini membuat PSS Sleman naik ke urutan kelima klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Sedangkan Baki Baju Hijau sebagai tim tamu berhasil memulangkan 1 poin juga. Mereka nanjak ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari 10 pertandingan.